nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you. Salam sejahtera Malaysia dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini. Setelah polis mengeluarkan kenyataan mengesahkan bahawa mereka menyiasat TikToker yang menawarkan 5 juta ringgit Malaysia bagi siapa yang berani untuk mengambil nyawa Perdana Menteri, sekarang timbul banyaklah teori siapa dalang di sebalik arahan ataupun di sebalik tawaran itu. Seperti yang saya kata, orangnya mesti kaya raya. Jadi ramai oranglah buat teori. Katanya si Anu, banyak orang buat teori. Dan banyak teori yang dikemukakan kepada saya itu melalui WhatsApp lah, melalui apa nih, melalui komen-komen di dalam video-video saya. Banyak juga yang membuatkan saya pening kepala dan tidak setuju lah. Saya tidak setuju. Antara yang saya tidak setuju, ada orang komen, ini mesti kerja Daim Zainuddin. Nah, saya tidak setuju yang itu. Mentang-mentang lah Daim Zainuddin kaya, kamu cakap begitu. Saya tidak setuju. Tidak mungkin dia. Dan tidak ada pun kepentingan untuk dia untuk lakukan itu pada Anwar Ibrahim. Okay, jadi bukan dia, bukan. Saya nak tekankan bukan dia. Saya nak tekankan bukan Daim Zainuddin. Sekali lagi saya nak tekankan bukan Daim Zainuddin. Jadi jangan pandai-pandai buat spekulasi kononnya oh Daim Zainuddin sebab dia kaya. Bukan. Lepas tu ada lagi buat spekulasi lain lagi. Oh, ini mesti Tun Mahathir. Tun Mahathir. Saya pun tidak setuju dengan itu. Tidak akan Tun Mahathir. Kenapa saya tidak setuju Tun Mahathir? Kerana untuk apa Tun Mahathir mau buat begitu? Untuk apa Tun Mahathir mau buat begitu? Tidak perlu. Tiada keperluan untuk Tun Mahathir sampai masuk suruh buat di TikTok. Tidak perlu. Tun Mahathir orang profesional. Dia sudah jadi Perdana Menteri 2 kali setengah. Jadi tidak perlu untuk Tun Mahathir buat begitu. Tun Mahathir cukup berpengalaman untuk berhadapan dengan tekanan-tekanan politik. Jadi tidak perlu sampai begitulah. Saya pikir bukan Tun Mahathir. Tidak ada kena mengena dengan Tun Mahathir. Lepas itu ada juga orang kata, oh ini mungkin pemimpin-pemimpin daripada PPBM Bersatu. Sebab mereka sudah tertekan, sebab akaun mereka kena beku, sebab pemimpin mereka ramai yang terkejut kerana ada kes-kes rasuah, penyalahgunaan. Lepas tu ada orang cakap Muhyiddin, sebab Muhyiddin dah geram kerana menantu dia tak boleh balik, isteri dia kesian. Hoi, bukan, saya nak tekankan bukan. Bukan semua orang yang kamu sebut itu bukan, ya, bukan. Saya fikir bukan mereka. Satu perkara yang mungkin saya setuju ialah orang komen di ruangan komen, mereka kata orang yang buat itu adalah orang gila, orang yang terlalu gila, the sewel, terlalu psycho. Ini saya setuju. Yang itu saya setuju. Orang yang buat ini bukan manusia normal, bukan manusia yang masih cukup waras, tetapi orang yang buat ini dah jadi sot-sot. Orang Sabah bilang sot-sot. Orang yang buat ini sudah sot-sot. Dia tidak dapat pikir dengan normal lagi. Dia sudah jadi sot habis. Wayar dia memang dangam sudah. Yang ini saya setuju.
siapa yang komen itu, saya setuju, terima kasih, cadangan kamu diterima. Saya setuju yang ini, yaitu orang yang buat begitu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, adalah orang yang sewel-sewel, orang yang sot, orang yang memang sudah tidak cukup akai. Tapi pun penguat kuasa perlu ambil tindakan juga. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya harap anda jangan buat lagi spekulasi yang bukan-bukan, kerana spekulasi-spekulasi begitu menyebabkan banyak fitnah yang akan timbul. Jadi berhenti buat fitnah, jangan fitnah. Jangan fitnah. Semua yang disebut itu bukan. Okey. Kita tunggu saja siasatan daripada pihak polis. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Wow, rupanya sekarang sudah didedahkan dan sudah bocor. Dan kita tahulah sekarang sudah kenapa Ahmad Samsuri, Menteri Besar Terengganu, jadi calon untuk Ahli Parlimen Kemaman. Kenapa dia jadi calon? Selama ini hanya ada pembayang-pembayang, Tuan Ibrahim kata ada yang besar menanti untuk Ahmad Samsuri. Lepas tu macam-macam lagi lah yang begitu-begitulah. Nah, rupa-rupanya Muhyiddin sudah memberikan satu petanda pembayang yang besar kenapa Ahmad Samsuri sebenarnya mereka mahu letak dia untuk menjadi ahli parlimen. Baguslah tu, baguslah. Rupa-rupanya mereka mahu ada pembayang bahawa mungkin Ahmad Samsuri akan menjadi calon Perdana Menteri untuk Perikatan Nasional. Baguslah tu, baguslah, baguslah. Muhyiddin yang gagal itu, Tan Sri Mahyadin Mat Yassin yang menjadi Perdana Menteri gagal itu, yang sudah trending di media sosial, yang sudah orang war-warkan bahwa menjadi Perdana Menteri gagal itu, tak ada lagi lah peluang untuk jadi Perdana Menteri gagal untuk kali kedua. Baguslah, tahniah. Apapun, saya tidak terlalu setujulah bahwa Muhyiddin ini Perdana Menteri gagal, kan? Tak adalah juga. Tak adalah. Jadi Ahmad Samsuri, kalau dia jadi Perdana Menteri, baguslah. Hamzah Zainuddin pun gigit jarilah. Apalagi yang bagus, baguslah. Tapi harap-harap dia tidak ulang baliklah. Kalau saya tidak silap, betulkan saya kalau saya silap ya. Kadang-kadang tersilap juga. Kalau saya tidak silap, Mungkin dia, mungkin bukan dia. Orang yang telah keluar negara ketika rakyat di Terengganu dalam keadaan yang susah kerana banjir. Dia tiada di sana, balik pun tidak. Dia kasih habis juga di sana. Bila balik, dia terpaksa lah minta maaf dengan rakyat Terengganu. Kalau dia lah tu, dia kata lah, dia kan. Baguslah. Kalau dia yang memang dia, kalau nanti kita rakyat Malaysia ada masalah, dia ulang balik begitu. Siok ni, siok. Memang seronok ni, ada Perdana Menteri begitu. Nah, seterusnya, kalau memang Ahmad Samsuri jadi Perdana Menteri, kalaulah Perikatan Nasional menang, kalaulah PAS menang, kita buat parti kali pertamanya ada Perdana Menteri daripada PAS. Baguslah. Baguslah ada Perdana Menteri dari PAS, supaya negara Malaysia terhindar daripada fitnah-fitnah. Baguslah kalau ada Perdana Menteri daripada PAS, tidak ada lagi politik-politik ekstrim yang mungkin boleh memecah belahkan rakyat Malaysia, yang boleh memecah belahkan keharmonian negara Malaysia.
baguslah. Baguslah kalau dia yang jadi Perdana Menteri daripada PAS, supaya tidak ada lagi ekstremis-ekstremis agama